يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat online yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Umur panjang fitoatillah Juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus yaitu tentang cara meraih keberkahan dalam hidup. Pada waktu yang kurang lebih 30 30 sampai 40 menit, saya ingin mengajarkan tentang ilmu berkah. Ya, mengejar berkah. Ini yang mungkin sekarang sudah dilupakan oleh sebagian orang bukan banyak orang, saya yakin masih banyak orang yang cari barok barokah. Tapi sebagian orang sudah lupa tentang keberkahan. Nah, biasanya yang lupa keberkahan itu mengejarnya angka nominal. Ya, mengejarnya ang, angka nominal. wujud nyata yang bisa diperoleh. Kalau kita hidup mengejar angka, saat itulah kita sudah meninggalkan yang namanya barokah. Karena barokah itu tidak mau dihitung. Barokah itu ya, tidak mau dia di teliti ya dia diteliti angkamu berapa berkah itu dia nggak mau seperti diceritakan suatu ketika ya suatu ketika ada sahabat atau sohabiah ada berapa peristiwa ya, berapa peristiwa dikasih gandum yang gandumnya itu dipakai tapi nggak habis-habis ya dipakai nggak habis habis karungnya sama isinya nggak penuh tapi dipakai nggak habis habis akhirnya penasaran salah satunya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala penasaran beliau memerintahkan tolong ditakar. Ya dulu ditakar, berapa sok gitu ya. Kita mungkin pakai gelas, berapa ke? Gelas. Nah setelah ditakar, dipakai cuma satu dua hari, ha? habis. Jadi barokah itu nggak mau dihitung. Ya nggak mau dihitung. Makanya kalau kamu mulai pandai menghitung, berarti kamu mulai pandai kehilangan berkah. Kenapa begitu? Nah, karena sudah pandai menghitung, nanti akhirnya suka berhitung, sehingga muncul kalimat orang Jawa, pitungan, guys. Nah, orang itu, apa, pitungan. Hah? Pitungan atau apa, pitungan? Bukan si pitung, bukan lo, ya. Pitungan. Pitungan itu, ya, hitungan, gitu, ya. Hitungan itu apa? Bahasa Indonesianya. Perhitungan. Kurang mantep hitungan gitu ya. Perhitungan sama temannya. Wah ini kalau saya ini ada uang 100 ribu, saya buat makan sendiri, bisa tiga hari, misal. Tapi kalau saya buat traktir dia, wah nggak sampai sarapan habis. Ya nggak sampai sarapan, ha? habis. Ini mulai akhirnya kalau pergi sama temannya, pitungan. Pergi sama temannya, dia mulai berhitung, ya. memperhitungkan. Wah ngajak makannya di sana saja. Pecel yang pojok sana. Ya, pecel yang pojok sana berhitung. Sehingga bukan pengen nyenengkan temennya bukan pengen melayani, bukan pengen servis gitu ya. Tapi pengen, yang penting warak gitu ya. Dan mu, murah, sehingga dia tidak mendapatkan sisi-sisi mengejar barokah. Ya, enggak mendapatkan sisi-sisi mengejar barokah. Jadi syarat nomor satu agar kita ini berkah. Berkah itu tidak mau dihitung. Silakan yang sekolahnya ilmu ekonomi. Ya, ini yang sekolahnya ilmu ekonomi. Ada enggak itu? Sisi berkah. Ada. Dalam ilmu ekonomi itu ada sisi berkah. Dan itu sisi yang paling besar. Sisi yang paling besar. Apa itu? Eklan. Apalagi? C apa itu? CSR ya dana CSR tuh dana apa nama sosial suatu perusahaan perusahaan itu katanya justru yang mendatangkan berkah orang iklan itu kalau biaya iklan kadang-kadang nggak -kadang masuk akal produknya harganya cuman 10.000 ribu, ngiklankannya sampai ratusan ju, juta kamu kok untuk iklan kok nggak hitungan Wah itu nanti hasilnya dari iklan itu hasil dari e iklan pakai e iklan nggak hitungan nanti katanya hasilnya nanti dari iklan, e dari iklan. Tapi anehnya kadang kita mau iklan akhirat, sodakoh sana sini hitungan hilang di WA. ya uangnya hi, hilang. Takut nanti nggak diiklankan sama sama malaikat, nggak diiklankan sama sistemnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apalagi mulai menghitung. Sampai di sini jelas semuanya, jelas. Jadi pilih pilih pandai menghitung atau pandai mencari berkah. Pandai mencari berkah. Maka biar berkah, nomor satu, jangan berhitung. Terutama kepada orang tua. Ya, jangan berhitung kepada orang tua. Karena kalau kepada orang tua berhitung, orang tua kamu, hitungan sama kamu, selesai. Nah, biaya mimpi punya kamu. Kalau tidak ada mimpi punya kamu, kamu nggak ada loh. Bapak, Ibu ini bisa saja loh. Kesepakatan nggak punya kamu? Ya bisa nggak kira-kira? Bisa banyak itu di luar negeri. Orang nikah sepakat nggak mau punya anak? Ada enggak begitu? Ada tentunya itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ajarannya Rasulullah SAW, tanah kahutak turu menikahlah agar kalian bisa menjadi semakin bak, banyak punya anak keturunan tentunya yang sehat kecuali kalau dia nanti hamil akhirnya sakit membahayakan nyawanya itu namanya ada uzur ya namanya ada u uzur tapi orang tua kita sepakatnya tambah ayo punya anak itu berarti punya punya cita-cita mau bayar berapa kamu sama cita-cita terwujudnya kamu rencana wujudnya kamu kamu mau bayar berapa sama bapak ibumu tidak bisa dibayar dengan semua wujud nggak bisa dibayar dengan semua hidup kita enggak enggak bisa terus ibunya apalagi nak tahu enggak hamil kamu tuh Masya Allah taruhannya tuh nomor satu ya kecantikan ibu ibumu dulu cuantik pol begitu hamil kamu ya bulan pertama masih cantik bulan keempat kelima dan selanjutnya bentuk ibu enggak jelas gara-gara kamu ya gara-gara kamu enggak ada ini yang namanya perut ideal enggak ada Wajah ideal gak ada, semua rusak gara-gara gara-gara kamu. Tapi ibu senang, rusak tubuh ibu-ibu senang. Mau kamu ganti berapa? Ini kalau mau hitungan sama orang tua, orang tua berhitung sama kita selo, selesai. Makanya begitu anak kok dapat duit, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat rezeki, berhitung terhadap orang tuanya, Allah cabut barokahnya. Ya Allah cabut baro, barokahnya, berkah gak akan nempel sama dia, sama sekali zero barokah nol, nggak akan dapat ber berkah orang tua. Kemudian keluarga, kakak, adik, ya paman, bibi, sepupu, keluarga. Makanya kalau kita sedekah, nomor satu suruh sedekah kemana? Keluarga yang terdekat kan ya. Dari mulai kakak, adik, paman, bibi, sepupu, keluarga ter terdekat. Keluarga nih, Jangan pernah berhitung sama keluarga. Oh dia nggak pernah pinjemin mobil aku, aku nggak akan pinjemin dia mobil. Kakaknya butuh mobil nggak dipinjemin, dia punya mobil. Adiknya butuh mobil nggak dipinjemin, dia punya mobil. Itu mobilnya nggak akan barokah. Karena dia berhitung kepada keluar keluarga. Jangan berhitung kepada keluar keluarga. Jangan berhitung kepada orang orang tua. Ini contoh ya, contoh sederhana karena waktunya 30 sampai 40 menit. Jadi jangan pernah berhitung. Kemudian jangan pernah ya, jangan pernah berhitung kepada orang yang lagi sangat membutuhkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Ada umat yang Rasulullah SAW lagi sangat membutuhkan bantuan. Terus kita ngomong, saya nggak kenal dia kok, saya nggak punya tanggung jawab ngurusin dia. Seluruh umat Nabi SAW adalah saudara kita. Kalau betul-betul dalam kondisi yang sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan, tentunya sesuai dengan data, ya. Oh, datanya benar, dia lagi dirawat di rumah sakit, ya. Kemudian sakitnya benar, kondisi ekonomi betul, enggak, enggak mampu, oh, enggak ada yang, yang bantu. Teman kita ngasih informasi, ini ada saudara kita, ya, lagi mau dioperasi, enggak ada biaya, biaya. Terus kita ngomong, saya enggak kenal dia, dia bukan siapa-siapa, saya. Muncul rasa berhitung lagi itu. Sehingga enggak mengeluarkan bantuannya sekecil apapun, enggak, kelu, enggak keluar. Maka ini yang begini ini akan menghapuskan berkah. Ya menghapuskan barok, barokah. Karena memang syaratnya berkah itu jangan berhitung. Dan barokah enggak mau di, dihitung. Karena itu kalau kita lihat, ya kalau kita lihat, Segala hal yang terpa, terkait dengan barokah itu tersangkut, ter terkait, terpatri, nyantol, sama yang namanya jamaah. Seperti semalam saya jelaskan hadis Nabi Muhammad SAW, al-jamaah barokah, kalau bareng-bareng nanti berkah. Pertanyaan saya, nasi satu piring dimakan orang satu, sama nasi satu piring dimakan orang sepuluh. Kira-kira dapatnya banyak mana? nasi satu piring kamu makan sendiri sama nasi satu piring kamu panggil temanmu sembilan kamu dapatnya banyak mana? Jujur aja jujur sudah makan dapatnya banyak mana? Sendiri ya. karena kalau sendiri dapat satu porsi oh utuh kalau bersepuluh dapat sepersepuluh benar ya dapat dapatnya cuman sepuluh per persen sepuluh persen sama seratus persen banyak mana? 100% Begitu kamu mulai berhitung Kamu pilih makan ngajak 9 orang atau makan sendiri Sendiri Dapat 100% Sama 10% Pilih mana 100% atau 10% 100% itu normalnya orang yang berhi, berhitung. Tapi kalau ilmu barokah, al-jamaah barokah. 100 persen. Gak berkah. 10 persen berkah pilih mana? Ah, enggak, ya. <laughs> Yang mana? Udah, mau agak, agak ilmu ekonomi didik gitu ya, sedikit, ya udahlah 50% berkah gitu ya. Bagi du, dua kan sudah jamaah, atau kalau dua sudah jamaah. Semakin minim prosentase kita karena berbagi, maka semakin besar porsi barokah kita. Itu ilmunya berkah gitu. Satu piring dibagi orang sepuluh sama satu piring dimakan orang dua berkahnya yang semakin banyak. Bagiannya dibagi orang banyak artinya dapat kita semakin sedikit berkahnya semakin besar. Apa yang kamu ambil semakin sedikit, apa yang kamu buang semakin banyak, maka berkahmu itu sebanyak yang kamu buang, ya dan yang sedikit yang kamu terima itulah yang mengurangi barokahmu. Aduh, ini konsep hidup kok aneh ya, Bib. Betul kan? Ini contoh misalnya, dosa jauh-jauh. Di majlis ar majlis ar tempat yang saya pakai untuk tidur cuma satu, sisanya saya pakaikan ke semua orang. Betul ya? Berarti saya dapatnya banyak atau sedikit? Dapatnya sedikit, ya. Yang banyak untuk siapa? Orang lain, benar? Nah nanti berkah yang saya dapat sebanyak yang saya bagi ke orang lain. Justru sedikit yang saya tahan ini, ya ini semakin besar sedikitnya, semakin mengurangi barokah saya. Jadi kalau saya pinter, saya pilih mana? Semakin saya kecilkan bagian saya, semakin saya besarkan bagian orang orang lain. Betul begitu? Nah, bisa enggak kamu hidup dengan konsep seperti itu? <tuh -tuh> Mulai ngitung saldo. <tuh -tuh> Iya. Kenapa? Karena barokah itu abstrak. Dia sifatnya ukhrawi. Ya, barokah itu terkait sama jannah, sama surga. Barokah itu terkait sama barzakh, alam alam bar, barzakh. Barokah itu ter, terkait sama ruh. Ya, terkait sama sama ruh. Sifatnya abstrak. Dia bukan dari sini, dia dari sana. Ya, barokah itu bukan dari sini, tapi dari sa dari sana. Makanya semua yang dilempar ke sono ya, nanti akan dilimpahkan ke sini. Kalau ngelemparnya ke sono besar, nanti dilimpahkan ke sininya akan besarnya luar luar biasa. Sederhana saja contoh. Ibu saya semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, kebaikan, keta ketaatan, kebahagiaan juga orang tua antum masing-masing. Amin. Iya. Ibu saya nggak pernah minta apa-apa dari anaknya. Bener ini gak pernah. Kamu kerja ya cari duit buat ibu bapakmu. Dari saya lahir sampai hari ini Gak pernah. Mudah-mudahan orang tua antum semua modelnya seperti itu. Amin. Gak, gak jadi orang tua yang naudzubillah mendalik Bapak ibumu sudah gawadekkan sawah 5 hektar buat kamu sekolah buat kamu kuliah. Sekarang kamu sudah punya gelar. Jangan enak-enakan saja. Kamu harus. Anak tuh nggak usah ada begitu kan kan mikirkan orang tuanya ya. Tapi begitu dibegitukan, jadi apa? Marah. Namanya juga manu, manusia. Aku ini anak, bukan sapi perah. Mulai muncul aksi-aksi sinetron. Drama-drama kehidupan dimunculkan. Karena ucapan-ucapan orang tua yang gak paham ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya orang tua yang tertekan butuh duit, tapi cara ngomongnya sak, salah. Almarhum ayah saya dan ibu saya semoga panjang umur fitrah Begitu juga ibu antum semuanya. Gak pernah ngomong nak kamu cari duit. Gak ada. Gak ada. Anaknya diserahkan ke Allah. Nih dah kamu sana berjuang. Kamu dakwah. Bahkan saya disumpah. Saya disumpah. Kalau kamu berhenti dakwah, ibumu gak rizok dunia akhirat. Asik ya? Disumpahnya begitu. Gak ada sumpah. Kalau kamu gak cari duit, ibumu gak ridho dunia akhirat. Gak ada. Kalau kamu berhenti dakwah, ibumu gak ridho dunia akhirat. Kasihkan ke Allah. Hasilnya, ibu saya dapat apa? Jelas temannya banyak. Ibunya Ustaz Novel ya. itu ibunya Ustaz Novel. Betul kan ya? Seluruh area ini, ibu saya jalan dimanapun, dihormati sama orang. Ibunya Ustaz Novel. Ya, ibunya Ustadz Novel. Enggak pernah ada perintah, hormati ibunya Ustadz Novel. Ada? Enggak ada. Otomatis Allah menjadikan uh, semua yang terkait sama saya, menghormati ibu, ibu saya. Dapatnya banyak atau sedikit? Banyak. Berkah atau enggak berkah? Berkah. Berkah. Jadi dengan contoh-contoh ini kira-kira udah cukup belum? Faktanya itu enggak ngitung kok tambah hasilnya luar biasa. Yang hitungan kok semakin hari semakin susah, terutama istri kepada suami, suami sama istri. Mas, kamu kok tiap bulan ngasih aku cuman segini sih? Ini buat beli ini, 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 habis minus. Memang betul kalau dihitung habis mie? minus. Udah tahu dihitung habis minus, makanya enggak usah dihitung. Terima kasih mas. Jasa kumuloh gantengku. Lo misal aja kan ya. ya kalau suaminya sendiri kan kamu gitu nggak jadi masalah. Masa suami orang lain gantengku ngawur ya mu. Nggak boleh begitu. Iya. Terima ini uang tadi dengan senang. Nanti nanti Allah akan ngasih barokah karena di otaknya ada nggak ada lagi hitungan. Allah akan ngasih barokah. Lah barokahnya jadinya bagaimana? Barokahnya nggak uh, apa gitu ya? Nggak bisa dihitung. Oh, nanti tiba-tiba ada orang ngantar beras tiga karung, entah dari mana ya. Misalnya kok Abib Novel dari pengajian di desa, pengajian di desa atau pengajian di kota, ada yang titip bib, ini ada hadiah tiga karung beras. Oh iya makasih. Saya mampir ke rumahnya teman saya, ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus saya bilang, wah ini tiga karung ini berat-beratin mobil. Dah dia buat kamu. Oh terima kasih. Istri yang ngomong Alhamdulillah tiga karung empat bulan nggak beli beras. Coret daftar beli beras sekian coret. Berkah enggak? Berkah. Itu cara kerjanya barokah. Ya tiba-tiba suaminya di kantor ya. Dipanggil sama atasannya. Ya ikut saya. Kemana udah aku harus sebentar nemenin atasannya transaksi bisnis ternyata gul cool. wah atasannya dikasih rasa percaya kalau ngajak dia ya, kok mudah urusannya ya masya allah nih tips buat kamu tiba-tiba dapat hadiah di luar gaji nah, itu nanti barokah itu munculnya gitu nggak mau dihitung kalau kamu hitung dia lari barokah itu ibarat wanita yang mencintai tapi tak tak mau diketahui cintanya iya yeah. <laughs> yeah. wanita eh, barokah itu ibarat wanita yang mencintai tapi tak mau diketahui cintanya. Begitu engkau mencoba ingin mengetahui cintanya, maka dia akan sembunyi dan lari darimu. Betul begitu mbak-mbak? -mba? Masya Allah. Ternyata ini semua pecinta-pecinta misteri ya. Misterius. Nah ini, barokah. Makanya semalam disebutkan dalam hadis ya, al-jama'ah barokah. Semakin besar jamaahnya berarti semakin barokah. Semakin besar jamaah semakin barokah. Makanya kita lihat yang namanya air paling berkah selain yang utama air yang dari tubuh Nabi Muhammad SAW yang kita nggak bisa mendapatkannya saat ini itu keberuntungan yang diberikan Allah kepada para soha, sahabat adalah air zam air zam zam air zam zam itu berkahnya luar biasa ya karena dia melayani jamaah yang luar luar biasa hidup kemana-mana nggak habis-habis air zam 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 makanya ibadah yang paling berkah itu ibadah haji wukuf di arafah dosa model apapun wukuf di situ selesai diampuni oleh Allah subhanahu wa taala berkata apa karena berkahnya jamaah jamaah itu bersama-sama nah karena karena kalau kita karena itu kalau kita pengen ya karena itu kalau kita pengen harta kita berkah mulai kamu siapkan jamaah untuk harta kita Uang saya ini untuk jamaah mana ya? Oh, untuk ibu, bapak, adik, kakak, sepupu, misalnya gitu ya. Oh, untuk oh, kampung ya, Karang Taruna. Oh, untuk apa namanya pengajian di sekitar ya? Pengajian di, di sekitar. Oh, untuk sahabat saya semakin besar circle jamaahmu. Bahasa kan gitu sekarang ya? Circle circle apa gitu ya? Nah, lingkaran jamaahnya kalau circlenya semakin be, besar. Maka semakin besar nanti Allah akan berikan keberkahan di harta itu. Tiba-tiba saja, enggak angka kita itu akan semakin nambah. Ya angka kita semakin nam, nambah. Makanya saya enggak pernah khawatir, Insya Allah kalau urusannya memang untuk jamaah. Ya urusannya untuk orang ba, banyak. Seperti misalnya kita beli tanah di samping dan di belakang musola masih jauh dari angka lunas ya, ngasih DP 1 miliar. Dari angka lunas itu masih sangat jauh. Sementara ini hari Sabtu, besok hari Senin saya harus bayar 5 miliar lagi. Senin 5 miliar lagi. Sementara pekerjaan saya jualan buku, semalam tambahan satu jualan susu ya Happy Etawa. Itu tambah satu, baru tambah, satu bro profesi. Jual susu Happy Etawa. Jual buku solusi, manusia langit. ya Mau jual Mas Suroto enggak laku-laku. Apalagi Mas Seto ya, enggak laku? Laku. Karena perbudakan sudah dihapus di alam dunia ini. Saya mau jual diri saya, apalagi enggak ada nilainya. Enggak ada harganya. Enggak boleh juga kita jual manu manusia, enggak boleh. Nah, bisanya jualan buku sama jualan susu etawa. Terus ngapain lagi? Saya informasikan, ini di sana hari Senin harus ditambah 5 miliar lagi, ya 5 miliar lah lagi untuk apa untuk mulai membangun dan nambahin titipan uang pembayaran tak tanah dan itu harus karena saya udah teken perjanjian ya jan, perjanjian itu harus saya eksekusi Insya Allah hari Senin sementara satu tadi saya cek total saldo yang saya miliki 820 juta 820 juta ini semuanya untuk itu berarti kurangnya berapa 4M 180 juta per detik ini kurang 4M 180 juta. Waktunya tinggal berapa jam? Nah, kalau begitu kamu jangan hitung hari karena kalau hari pendek, jam. Nah, kalau jam jadinya kan panjang. Sekarang jam berapa ini? Jam 11 Anggap 11 itu ya. Anggap aja 11 lah. Walaupun setengah 12, biar gampang hitung ya. Atau setengah 12 kalian, setengah 12. Setengah 12 hari Sabtu ke setengah 12 hari Ahad, berapa jam? 24 jam, betul ke setengah 12 hari Senin. Berapa jam? 24 jam. Berarti saya punya waktu sedikitnya, sedikitnya. 2 kali 24 jam. Dalam 48 jam, 48 jam harus dapat 4M 180 juta. Coba dihitung pakai kalkulator. Ya. 4180 dibagi 48 berapa? Kalkulator, 4180 biasa ya, 4180 bagi 48 berapa itu? Udah ketemu? Berapa? Yang yang keras. 87,08. Berarti satu jam saya harus dapat 87 juta. Betul? Oke, okay. bulatkan ke atas biar gampang hitungnya. Satu jam harus dapat 100 juta. Satu jam dapat 100 juta. Nyarinya di mana? Kalau mulai mikir pakai kepala, mulai ngitung satu jam seratus juta empat puluh delapan jam belum jeblok sirahmu betul kan betul itu nanti kepala kita jadi jeblok jeblok itu di atasnya pecah ya kalau pecah cuma pecah jeblok blok gitu ya jeblok sirahmu itu meledak nanti kepala kepalamu karena pusing karena bu pusing kita pakai sistem barokah semakin besar yang kamu bagi semakin besar yang kamu dapat benar Nah, sekarang yang paling besar buat saya apa? Waktu saya. Kan 48 jam ini seharusnya saya gunakan benar-benar cari duit, betul? Nah, kalau saya gunakan untuk itu, saya nggak bisa ngajar. Saya nggak bisa enggak? ngajar. Saya nggak bisa uh, ceramah di sana. Saya nggak bisa ngurusin yang harus saya urusin terkait ta'alum wa ta'lim. Ta Maka saya katakan, ya Allah, saya berikan waktu saya untuk mengajar. Semakin besar porsinya mengajar ini, semakin besar, maka nanti Allah akan nuruhkan keberkahan semakin be besar. Itu cara saya. Ya cara saya. Hotunya begitu. Kalau masalah sharing informasi siapa ingin ikut andil transfer, emang orang baca langsung transfer kan belum tentu ya. Ya kan saya nggak pernah telepon minta bro bayar lo bro. Nggak gitu kan ya. Bahkan teman saya yang pengusaha-pengusaha kaya-kaya nggak ada yang pun saya telepon pribadi gitu ya. Saya mau begini, kamu mau nyumbang berapa? Enggak ada, karena itu neken orang Saya enggak diajarin seperti itu Yang ada ngasih informasi, biar hati orang Tergerak masing-masing Biar Allah yang menggerakkan, kan lebih keren Kalau digerakkan Allah daripada Digerakkan Habib Novel Ya digerakkan sama Allah, subhanahu Wa ta'ala, biar Allah yang menggerak Menggerakkan, seperti saat ini Mungkin di layar monitor, kalau Di YouTube, tampak apa namanya nomor rekening saat ini. Siapa ingin ikut andil ya? Mungkin bahkan ada gambar video sayanya lagi begini-begini. <guluh> ya, begitu mas itu. Nah, ada saya begini-begini. Mungkin yang lihat, yang lihat cuman Habibnya lucu. Iya, <tuh> mungkin. Tapi nggak transfer. Ya kenapa? Nggak punya saldo, nggak punya uang. Ada kan ya? Tapi sudah menghibur orang lain, seneng. Terus tuh enggak loh, kasihan nih Habib ini, mau moga lunas, nasib kirim pesan di WA. Moga-moga lunas bib. Saya nggak akan jawab Allah mung Doa itu bukan hanya, uh ini doa itu luar biasa. Oh syukur-syukur ada yang lihat punya kenalan. Wah itu teman saya itu lagi mau cari tempat itu yang bisa dititipi sodakoh buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kelihatannya ini kok pas beli tanah bangun, ini cocok ini ya. Dah kasih saran saja, segera transfer ke tempat Habib Novel nih, cocok ini. Misal begitu, Allah akan gerakkan itu. Allah akan menggerak, menggerakkan. Kita nggak bisa menggenggam jiwa manusia. Jiwa manusia ada dalam genggaman Tuhannya. Dan Tuhan hanya satu. Ia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jalanlah dengan keyakinan semacam ini. Nanti hidupmu barokah. Jangan bergantung pada siapapun. Oh, apa namanya? Berharap sama dia, berharap sama dia. Nanti kecewa. Ya nanti kecewa. Kalau berharap sama Allah, Gak akan pernah Allah itu mengecewakan hamba yang percaya kepadanya. Gak akan pernah dikecewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Jadi siap mulai pakai konsep hidup barokah? Barokah ada dalam jamaah. jamaah. Semakin kamu ciptakan lingkaran yang besar untuk apa yang kamu miliki, baik tenagamu, baik pikiranmu, baik hartamu, baik kekuasaanmu, untuk orang yang jauh lebih banyak, maka Allah akan mendatangkan keberkahan semakin be besar, nah terus, ilustrasinya seperti apa, barokah itu dia cari wadah barokah itu dia cari wa wadah barokah itu cari tempat, barokah itu cari ben e bejana, ini kalau salah ngomong jadi bencana kan, repot bejana itu kalau tulisan antiknya kan, b e t j a n a bejana Nah, kalau salah baca jadi apa itu? Bisa kewalik lidahnya jadi bencana itu nanti. Nah, barokah cari bejana, cari wadah, cari tem, tempat. Kalau tempatnya kecil, dia akan suplainya juga kecil. Kalau tempatnya besar, maka dia akan berikan juga yang be, besar. Clear? Nah, tempat itu apa? Hatimu, niat. Tempat itu adalah hatimu, adalah nih, niat. Kalau niatmu itu besar, pengen, kalau harta misalnya, pengen kasih orang sebanyak mungkin, bantu orang sebanyak mungkin, maka Allah akan kasih kamu harta yang be besar. Tapi kalau kamu mulai hitung-hitungan, kamu kecilkan kerannya di hatimu, hatimu loh, bodoh-bodoh gak ada duit ini, uang aja nggak ada, sudah pelit kok. Uang belum ada, sudah pelit. Nanti kalau aku punya uang, dia nggak akan aku kasih. Nanti kalau aku punya uang, nanti kalau aku punya uang, nanti kalau aku punya uang, belum punya duit, sudah pelit. Naudzubillah minzalik. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Nah itu berkahnya udah dia tutup dengan kerannya sendiri, niatnya. Tapi ada orang yang niatnya besar. Ruff, kerannya dibuka. Kalau aku punya uang pokoknya buat nyenengkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Blur, umatnya Rasulullah. Kan gudi ya. Ketemu siapapun di umat Rasulullah. Dia enggak ragu untuk bantu, untuk ngasih tenaganya. Enggak ada judulnya ada orang tua di pinggir jalan. Bukan saudara aku. Enggak ada. Umatnya Rasulullah. Moro dia. Ayo kek. Kek loh ya. Ini laki ketemu lagi. Ayo kek giliran mbak-mbak, ayo mbak, gitu ya. Umatnya Rasulullah, ngawur kamu. Bukan begitu. Ya dibantu, tapi caranya bukan seperti, bukan seperti itu. Dia akan ringan, gitu. Karena wadahnya dia besar, besarkan. Besarkan niatmu, karena itu magnet rezekimu. Ya, ini tip of the day. Ya, tips of the day. Besarkan niatmu, karena itu magnet rezekimu besarkan niatmu karena itu magnet rezeki rezekimu berkah itu tergantung wadah dan wadah adalah hati kalau hati ini memang untuk orang banyak maka hati itu akan jadi luas dia akan mendapatkan tambahan-tambahan dari alam sono yang luar luar biasa jelas semuanya, da, alhamdulillah Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini Dari Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita Keluarga dan anak cucu kita Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjelaskan Bahwa saat ini sebagian orang mulai Melupakan keberkahan, mereka lebih mengejar angka atau nominal. Jika kita mengejar angka atau nominal, maka hilanglah keberkahan, karena keberkahan atau barokah itu tidak mau dihitung. Jadi, yang pertama, kalau ingin berkah, jangan pernah menghitung rezeki yang kau dapat. Terutama, jangan kau menghitung apa yang kau berikan kepada orang tua, keluargamu, pasanganmu, anakmu, karena Allah Ta'ala akan mencabut keberkahannya jika kau menghitung-hitung pemberianmu. Berkah adalah tambah dalam kebaikan. Berkah adalah ketika Allah. Menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih besar daripada ukuran yang terlihat. Misalnya, ada seseorang yang memiliki keluarga dengan penghasilan kurang, namun dengan penghasilan itu hidupnya tetap berjalan dengan baik dan tak mengalami kesusahan, padahal kalau ditinjau dengan kacamata ekonomi umum. Jelas penghasilannya tidak bisa mencukupi keluarganya. Keberkahan luar biasa juga ada dalam jemaah. Di antaranya sholat berjemaah. Sholat lima waktu yang dikerjakan secara berjamaah berpengaruh kepada pelipat gandaan pahala yang luar biasa. Jika sholat sendirian hanya mendapat satu derajat, maka dengan berjamaah menjadi 27 derajat. Keberkahan lain yang tak kalah penting yang didapat orang yang berjamaah adalah mendapat ridho Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, segala masalah yang mampir dalam hidup kita, segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat السلام عليكم ورحمه الله وبركاته